viral di internet satu saranan untuk tidak menggunakan suntikan vaksin pada bayi. Antaranya dikatakan vaksin ni menggunakan bahan-bahan yang tidak halal. Okey, apa pendapat doktor? Dari segi konsep penyakit ni, yang kita beri vaksin itu tujuan dia bila badan kita ni mendapat komponen-komponen daripada bakteria ataupun virus yang kita bagi itu, dia akan menghasilkan satu tindak balas yang menyebabkan badan kita tu menghasilkan antibody, supaya bila kita jumpa kuman yang datang secara aktif, supaya kita boleh lawan. Jadi kita tak kalah, jadi kita dah bersedia. Mana kita nak mau? Kita ni nak lawan dengan orang jahat dalam keadaan kita togel tak bersedia ke, atau kita nak lawan dengan orang jahat dalam keadaan kita bersedia? Itu saja. Wallahualam. Minta maaf, satu benda saya nak tambah sikit pasal vaksin ni. Saya rasa benda ni sangat penting, sebab benda ni hangat diperkatakan. Contohnya sekarang ni ibu bapa takut nak bagi vaksin kepada anak-anak atau cucu-cucu mereka. Sebab apa? Mereka takut kononnya vaksin boleh menyebabkan kecacatan otak, kononnya ya. Ada yang menyebabkan, menggunakan alasan bahawa vaksin ni adalah daripada benda yang tak halal dan toiban ya, contohnya. Tapi kita, saya rasa kita orang Islam sekarang ni, kita duduk di dalam masyarakat di mana kalau kita kenal pasti satu benda tu haram, ada banyak lagi benda yang kita tak belum kenal pasti. Tapi bila kita dah kenal pasti, saya rasa setidak-tidaknya di Malaysia, apa ni, Majlis Fatwa Kebangsaan selalu mengeluarkan fatwa. Dan saya rasa hak vaksin ni memang dah selesai dari dulu dah. Dia dah habang dah, difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi kita sebagai pengguna, saya rasa kita ikut sajalah. Sebabnya bagi saya macam ni, kita kena faham bahawa vaksin ni tujuan dia adalah untuk menghalang penyakit tu dari masuk ke badan anak-anak cucu kita. Ya? Yang tu kita kena ingat. Jadi kalau kita dah divaksinkan, kita dah ada askar-askar dalam badan anak cucu kita yang tunggu supaya bila kuman ni mai, dia lawan. Tapi kita kena ingat bahawa kita hidup bermasyarakat. Sekiranya kuman tu dapat menembusi sebab kita tak ambil vaksin, anak kita, anak cucu kita kena penyakit berjangkit sebab kita tak vaksinkan anak cucu kita, dan ada anak cucu orang lain juga yang tak divaksinkan akan kena jangkitan tu daripada kita yang tak mempertahankan badan kita. So kalau kita fikirkan, kita hidup bermasyarakat, kita kena fikir bahawa kalau kita tak vaksinkan diri kita, kita juga membahayakan kawan-kawan, sahabat-sahabat, jiran-jiran kita. So kita kena ingat, kalau kita nak duduk dalam masyarakat ni, ukhuwah dia, kita kena jaga kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, anak cucu kita. Kalau kita tak mau vaksin, bukan sahaja kita membahayakan diri kita, kita membahayakan komuniti kita. Jadi kita kena ingat bahawa kalau kita tak mau vaksin, kita juga membahayakan komuniti. Bukan saja anak cucu kita, seluruh komuniti itu akan terdedah dengan penyakit itu. Ya? Contohnya lah macam BCG. BCG orang kata tak berapa berkesan. Tapi bayangkan kalau BCG ini kita hentikan, mungkin dia akan merebak dengan begitu cepat. Sebab semua orang dah tak mau cucuk BCG. Contoh, sebab BCG ini ramai lah. BCG ini orang tak takut sangat. Tapi benda-benda vaksin-vaksin yang lain, ya? Kalau tanya Dr. Syahbudin, contohnya macam Haemophilus influenza yang kena keradangan selaput otak, meningitis. Dia bila ada outbreak di satu-satu tempat, tambah-tambahlah ni kita nursery berlambak-lambak. Kena satu budak, habis merebak satu nursery itu akan kena. Sebab apa? Sebab tak mau ambil vaksin. Jadi kita kena ingat dari segi itulah, dari segi community saya rasa. Sebab kalau mula berlaku satu penyakit yang merebak dalam community itu, Allahu Akbar. Kalau nasib tak baik, kena dekat anak cucu kita. Wallahu alam.